Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Mama Nirmala. Buat sahabat semua, selamat pagi menjelang siang. Jadi hari ini kita mau pergi ke rumah Mama. Sahabat semua, ada acara sahabat semua, syukuran karena adik Mama saya yang laki-laki itu alhamdulillah sembuh ya sahabat semua. Sudah sembuh dari sakitnya itu hari sakit dia lagi. Keponakan mama saya pun jatuh lagi dari pohon jambu, padahal jambunya itu masih pendek sahabat semua, tapi panjat-panjat jatuhlah ke bawah, udah patah kaki tangan. Jadi syukur mama saya pun ataupun paman saya sembuh ya sahabat semua. Jadi keponakan saya pun saya panggil adik, iya adik sahabat semua, tangannya pun sudah sembuh. Jadi dia buat syukuran karena dua-duanya sudah alhamdulillah sudah sehat sahabat semua, berangsur sudah sehat. Jadi ini kita mau pergi ke sana nanti mama saya dengan paman saya dengan bibi saya sudah pergi ziarah. Tadi katanya itu kita memasak. Jadi ini terus kita mau pergi ya sahabat semua. Tadi jeruk nah. Tadi kurang banyak ini. Ini cuci tangan kan? Selesai makan, jadi ini kita mau ambil pakai tong kotor. Enggak ada yang medioin sahabat semua. Jadi kita ini tadi sayurnya ini ayam dengan labu kuning. Tahu labu kuning pun mahal di sini. Jadi kita satu-satukan ini. Oi. Oke. Duduk aja, duduk. Oh Sasa. Oh bre, bentar kan plastik enak bre. Apa? Udah gini kan merah kok karono. Man kaden tu. Macam ini kalau orang Karo ya, setelah makan tengok minum kopi lagi ya. Apa enggak berapa besar perut ya kan? Ini minum kopi. Ada 4 orang lain TO. Ini piring-piringnya ini. Mungkin nanti saya rasa entah saya yang nyuci pun ini. Saya yang cuci piring, saya bilang mengucap sih kasih sahabat semua. Tengok. Karena dia tahu dia gadis kan. Kalau di sini gadis itu dia yang mengerjakan semua. Tengok rugi enggak jengkol 8.000 satu on, kita ambil aja ya. Susun aja ya, yang cuci piring ini tahu kemana, ke sungai. Air sudah habis. Ini tadi saya bawa ikan emas, jadi ini tadi tempatnya saya asingkan dulu. Tengok, kalian nampak ini ya, tapi jangan saya syuting. Dari semalam ini yang baju kuning ini enggak mandi-mandi. Gadis. Siapa yang mau nanti orang lajang kan? Anakku 1.100. Datang ke sini udah 10:30. Pakai piring sih, kok pakai itu sih? Jatuh pecah kasih. Ini nasinya, tengok ini. Sendoknya pun pakai piring, kalian nampak? Jangan heran kalau di kampung.
Lepas saya susun semuanya piringnya, ini adik saya yang mop dulu supaya saya sapu karena masih banyak yang basah-basah. Ini rumah adik emak saya, sahabat semua, adik lelakinya. Si Eja sudah minum ice cream. Up. Kasih sudah bawa piring, sahabat semua, itu nampak dari sini ya. Ini kita cuci ya ke sungai. Ini adik saya, dia bungkus sayur karena dia tadi yang memasak ini capek rasanya katanya, jadi dia bawa untuk sayur sore. Enggak ada jamben adekku. Kalau ada ayam lah. Jambe lebih enak. Jambe lebih enak katanya, labu lebih enak katanya. Dah cukup untuk sore. Kau tutup pintu ya. Nanti ambil piring itu tadi. Kita di sini sahabat semua, kalau ada acara-acara biasa kalau pinjam meminjam. Oke, ini kita ke depan. Anakku sih 100. Nah, ini saya mau pulang dari sana. Saya mau kutip terung iting ini, sahabat semua. Ini enggak pernah saya kutip. Tadi katanya me itu ada buahnya, me kutip me katanya tadi macam itu, sahabat semua. Jadi ini saya kutip karena ini terungnya ini lain daripada yang lain. Kalian nampak ini ya, ini dia terungnya. Saya kutip. Ini banyak juga buahnya ini, sahabat semua. Tapi masih kecil-kecil kali. Lain daripada yang lain, tengok buahnya ini. Kita letak dulu di sini ya. Kita cari lagi. Udah aja, jangan aja. Oh, itu ada buahnya bawah, sahabat semua, ini. Nak ja? Makasih. Banyak juga buahnya ini, cukup kalau kita tumis campur-campur. Yang kecil-kecil masih banyak ini, sahabat semua, 2 hari lagi. Tapi ini jenis terung, kalau dia sudah agak besar macam ini, dia sudah tua di dalamnya.